Assalamualaikum ya ahla diyar, antum sadiquna wa ana insyaallah lahiqun. Assalamualaikum pemirsa Jati Channel yang berbahagia. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apa. Jumpa lagi dengan tim anti badai Narasidah Jati Channel, masih dalam acara napak tilas situs sejarah. Tim anti badai kali ini sedang berada di sekitaran Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tim kali ini mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah, yang mana masyarakat sekitar menyebutnya sebagai tempat pemakaman keramat Batu Gede. Di tempat ini terdapat beberapa makam dari warga sekitar. Namun di sini terdapat sebuah tempat yang sangat bersejarah, di mana terdapat makam konon dua orang waliullah yang berasal dari Banten. Inilah situasi suasana di pemakaman Batu Gede Cilebut, Kabupaten Bogor. Posisinya persis berada di pinggir jalan raya Batu Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jati Channel, jumpa lagi dengan tim anti badai Narasidah. Jadi kali ini masih dalam acara napak tilas situs sejarah. Tim kali ini sedang berada di sekitaran Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tim anti badai kali ini mengunjungi sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah, tempat yang konon menjadi makam dua orang waliullah yang berasal dari Banten, dan tempat itu kini dinamakan sebagai keramat Batu Gede. Di tempat ini pemirsa terdapat beberapa makam warga setempat, namun ada sebuah tempat yang menurut cerita itu merupakan makam dari waliullah tersebut, dan tempat itu ini berada di samping saya dan bisa dilihat kondisinya. Baik, bisa ini adalah dengan keramat Batu Gede. Konon dahulu ada dua orang ulama yang konon menjadi wali. Mereka berasal dari menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam di sekitaran Cilebut ini. Dan pada tahun 1920 mereka wafat, kemudian dikuburkan di sini. Dan hal yang menarik yang kita dengar dari cerita warga setempat bahwa batu ini dulunya tidak ada, dan setelah kedua wali itu dimakamkan di sini,
kemudian muncullah sebuah batu yang sangat besar yang dahulu ukurannya menurut beberapa cerita yang ada yang menyatakan tingginya sekitar 10 meter, ada juga yang mengatakan 6 meter, dan ada juga yang mengatakan 4 meter. Namun saat ini tingginya hanya sekitar 1 meter saja. Pemirsa, begitu banyak cerita-cerita menarik mengenai batu keramat, batu gede Cimbut ini. Bahkan pohon-pohon yang mengelilingi dari batu ini pun mempunyai cerita-cerita yang begitu menarik. Konon kabarnya ini merupakan suatu gerbang menuju dunia astral, menurut beberapa keterangan yang kami himpun. Dan dulu ketika orang ingin mengunjungi tempat ini dan melihat ke atas batu harus berpegang ke sebuah pohon yang ada di sekitar sini. Biasanya orang-orang yang akan naik ke atas batu ini bergelantungan di dahan pohon tangkil dulunya, karena dulu batu ini mempunyai ketinggian sekitar 6 sampai 10 meter. Dan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, batu ini sempat akan dipindahkan dan direlokasi. Namun setelah beberapa kali penggalian, kembali dan kembali batu ini tertimbun tanah dan tidak bisa diangkat karena memang ukurannya yang begitu besar. Dan pohon-pohon yang mengelilingi dari batu keramat ini konon merupakan pintu-pintu gerbang menuju ke alam-alam astral. Namun kami tidak mengetahui cerita selengkapnya tentang hal itu. Hanya saja kami menilai bahwa batu ini memang sangatlah bersejarah karena merupakan nisan dari dua orang waliullah yang berasal dari Banten yang kemudian merantau ke sekitaran Cilebut ini. Beliau adalah Raden Batu Wijaya dan Raden Wijaya Kusuma. Dan pemirsa, menurut cerita di sini terdapat telapak kaki kerbau. Kami coba untuk mencari dan meneliti di mana letak dari telapak kaki kerbau itu. Ini ada beberapa belahan di batu ini. Yang kemudian ketemu yang menyerupai telapak kaki kerbau. Ini ini nampak jelas sekali kalau bisa dilihat dari kamera. Ini membentuk telapak kaki kerbau atau sapi ya mungkin. Ini memang tidak jelas tanpa di kamera ya. Oke, kembali ada cerita apa yang kita sampaikan kepada pemirsa mengenai batu. Katanya kalau menurut cerita warga batu ini menjulung tinggi dulunya sampai 10 meter kamu. Ya, soalnya kalau pengen berkunjung ke batu ini dulunya harus naik ke puncak ini harus melewati pohon tangkil dulu. Ya, soalnya dari dahan tangkil baru bisa manjat ke batu ini. Ya,
betul. Mungkin kemungkinan usianya waktu sudah. Mungkin dulu hidupnya ada sebuah masalah pohon anggur yang besar. Ya betul. Soalnya sekarang mah paling sekitar 1 meter kamu bilang. 1 meter. Ini menurut cerita ini pemakaman siapa kamu berusaha? Kalau menurut cerita warga sekitar sini, ini pemakaman seorang, ada 2 orang waliullah yang berasal dari kota Banten, yaitu Raden, yang menurut yang kebanyakan cerita orang sini yang dinamakan Mbah Raden Batu Wijaya dan Raden Wijaya Kusuma Kambubi. Ini salah satu, ada 2 waliullah yang hijrah dari Banten mungkin ke daerah Cilebut ini untuk menyiarkan sejarah agama Islam. Ah. Kalau tampak lihat batunya, Kang Bu, cukup lumayan besar juga ya. Sekitar kalau kita samain seukuran mobil kali istilahnya. Ya kurang lebih seperti mobil lah. Soalnya bentuknya cukup. Ini bukan karena ada dipotong atau belah gitu ya? Bukan, ini udah mungkin ya mungkin karena berjalannya waktu, Kang Ubi. Karena berjalannya waktu lama kelamaan kan mungkin dulunya di sini agak lumayan tinggi juga, Kang Ubi. Jadi mulai tergerus dengan air hujan mungkin kan dari dekat-dekat ini mulai ketimbun lah, ketimbun dikit-dikit. Kalau belahan ini alami juga, Kang Bu. Bukan dirusak oleh tangan jalan manusia ya. Ini udah alami belah. Mungkin ada 3 seratan belahan. Baik pemirsa, cukup sekian untuk memberi informasi tentang situ batu keramat yang ada di Cilebut ini. Mungkin terima kasih untuk memberi informasi tim Nalasira kali ini. Mungkin mudah-mudahan cukup bermanfaat bagi teman-teman yang selalu mengikuti perjalanan tim Nalasira. Kemanapun kami berjalan, insya Allah kami akan menelusuri situs-situs lain yang berada di Terima kasih teman-teman yang selalu mengikuti. Insya Allah kami akan menelusuri situs sekitar Bogor dan sekitarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bala.